gila ya. Anak papa juara nih, keren banget. Kenapa papa bilang apa kan? Pasti menang bener. Kamu juara. Ini nih pialanya. Ini pialanya nih. Lo mau naik itu? Bener berani. Ya. Mau naik itu apa mau ke rumah hantu? Dua-duanya. Oke, kalau begitu kamu ke rumah hantu, kamu naik itu. Halo semuanya, teman-teman, apa kabar? Hari ini saya lagi menemani Kenzi. Packing-packing gak tuh cuy. Yalah, udah pada ngerapiin baju nih. Iya dong, kan kita mau jam 2 kita mau berangkat. Kita mau berangkat. Siap-siap dulu. Ke Thailand. Ke Thailand. Sawadikap. Jadi Kenzi ini alhamdulillah terpilih menjadi gitaris dari sekolahnya, mewakili sekolahnya. Tiba-tiba ya. Jadi kamu punya band di kelas ya? Punya. Kamu terpilih jadi gitaris. Iya. Mewakili sekolah kamu, iya. BSJ, berangkat ke Bangkok, ikut festival band di sana. Jadi lawan-lawannya nanti adalah sekolah-sekolah lain dari negara-negara lain juga, yeah. Negara-negara Asia ya. Yeah. Kalau Kenzi bisa menjadi juara, nanti Kenzi akan langsung dikirim ke Amerika. Waduh. Amin ke Amerika. Amin. Jadi papanya bertugas menemani dia, yeah. menyemangati dia juga karena papanya kan musisi juga. Iya yeah, benar. Kemarin nonton nggak papa pas Manyi Bareng Dewa? Enggak. Viral banget, trending di Twitter. Papa nyanyi semua, orang-orang nyanyi. Papa masuk ini ya. Apa? Di Saud Al-Ritani. Iya. Bisa. Langsung pada penonton, wah gitu rame. Keren. Kamu juga besok kayak gitu iya. Nanti. Tapi orang Thailand semua besok. Bawa apa aja udah? Ini ada bawa jaket, bawa baju, celana. Udah lengkap semua ya, enggak ada yang ketinggalan ya. Paspor jangan lupa. Iya. Celana dalam udah ada penting banyak. Itu. Iya. Ya, sejadah. Sejadah mana? Nah, ada sejadah? Belum ada, nanti papa ada. Iya. Jangan lupa itu. Bahkan kita mau ke Thailand tuh. Internet di Thailand gimana pak? Pulsanya? Wis, gampang, tenang aja. Pakai Bayu. Bayu? Iya, itu adalah provider andalan papa. Bahkan papa pernah sampai ngeracunin anak-anak prediksi. Semuanya sekarang pada pakai Bayu. Terus aku gimana pak? Aku belum punya kartunya. Tenang aja, papa udah beliin tuh. Papa udah beliin sekalian buat kru-kru Tolani TV. Wow. Nih, lengkap. Bayu. Nah, ini nanti kita pakai ini di sana. Ya. Mantap. Nah, ini udah papa beliin. Sekarang kita ganti kartu kamu ya. Tuh, jadi nanti ini kartunya kita copot. Kita masukin ke handphone kamu. Nah, tuh. Sampai habis. Nah, udah kita pasang, tinggal kita masukin deh kayak ini. Ceklek. Udah tuh. Sekarang kita beli bareng-bareng ya. Kita pencet sini, ceklek. Kita beli ini ya. Ini tanda plus nih biru nih. Langsung ambil topping. Oke. Topping ya guys. Nah, topping. Terus abis itu kita pilih nah nih liburan makin happy pakai topping roaming. Yang hijau ini, tuh. Ya, hijau. Klik. Okay. Nah, kita mau kemana besok? Kita mau ke Amerika. Oh, ke Thailand dong. Ke Thailand. Amerika, Thailand. Klik ketik Thailand. Thailand. Beli yang atas tuh. 3. Oh, yang bawahnya yang nih. Bawah. Ini nih, 100 GB nih. 7 hari roaming di Thailand, murah banget tuh, 141.399. Oke? Okay? Oke. Okay. Klik. Beli dah bawahnya tuh. Tinggal pencet dah. Nih, papa punya pulsa nih, 200.000 tuh. Aku punya 150. Nah, pas berarti. Masukin, okay. Beli langsung tuh. Lanjutkan pembayaran. Klik. Ya. Wih, udah oke dah masuk. Wih, oke. Okay. Wih, mantep tuh. Gila, pak. Harganya murah banget ya? Iya dong. Jadi di sana bisa langsung update sosmed tanpa worry kehabisan kuota atau pulsa kesedot lagi, Ken. Dan tentunya bisa cek maps, nggak pakai lemot biar nggak nyasar pas lagi di sana. Bayu praktis, bisa internetan semuanya semaunya di Thailand. Nggak perlu ribet-ribet lagi ganti-ganti SIM card. Mantap. Oke. Okay, sekarang man. Kamu siapin baju-bajunya. Yeah. Papa mau packing juga. Oke, okay, siap. Belum packing soalnya. Oke? Okay? Oke, okay, Pak. Ini ada aman ya? Aman, udah bisa dipakai. Ya. Papa mau mandi, mau siap-siap dulu packing-packing. Nanti jam 2 kita jalan, oke? Okay? Oke, okay, Pak. Yuk, kamu sebentar istirahat dulu aja sebentar. Iya, Pak. Oke, okay, Ken.
sampai di Bangkok, kita akan bertemu dengan Mango Sticky Rice. Dari sini kita langsung menuju ke venue tempat Kenji akan ngeband besok. Jadi hari ini jadwalnya check sound. Mereka langsung ke tempat, habis dari check sound baru mereka ke hotel. Kita mau ikut, mau lihat tempatnya kayak gimana. Habis itu kita mau makan, mau cari makanan-makanan Thailand. Dan sekaligus ketemu sama Pyongyang. Ya udah, sekarang kita split dulu. Ya papa pakai mobil, kamu duluan aja, nanti kamu langsung ke sana. Oke, see you. Semangat ya. Jangan lupa tasnya. Kumpul dulu, oke? Bye. Hai guys, tadi aku baru selesai check sound. Habis itu tadi aku dapat komen dari judges-nya, katanya nanti aku di show beneran harus lebih ini apa aktif, kayak move, harus banyak banyak gerak. Habis itu sama solonya nanti aku benerin juga solonya, soalnya susah juga sih. Sip guys. Jangan ikut kecepatan. Sakit tadi udah keren banget. Makanya Kenji, kamu cool aja main gitarnya, gak usah ketakutan salah. Okay. Yang penting semua temponya ada di drum, penuntunnya ada di drum. Ya, yeah, di drum ya. Okay. Pokoknya besok. Sikat semua ini. Kemana? Kalau Om Andre-nya tadi gak ada yang ngurus. Sekarang mereka berduanya top. Lagunya susah, ini lagu susah. Kalau saya lagu susah. Kalau kalian bisa melakukan ini lagu, pasti semua pada give a close pasti. Karena ini susah banget lagu. Ya? Udah lah, pokoknya top. Besok, malam ini istirahatnya cukup. Latihan-latihan dikit boleh di rumah, di hotel nanti kamar. Besok pagi-pagi sikat, oke? Okay? Berapa sih? Besok kalau gak salah jam 7 malam. 8 pagi. Jam 8 pagi. And Queen mana Queen? Wah, Queen juga. Siapa? Tadi kamu kayaknya nadanya agak salah, nggak ya. Masuk ya tadi ya? Nggak apa-apa, it's okay. Mungkin kerendahan atau ketinggian tadi sebetulnya? Terlalu rendah nggak, Pak? Iya. Off key. Tapi paling terakhir udah masuk, nggak apa-apa. It's okay. Penyesuaian. Tapi overall, udah keren. Overall udah bagus. Tinggal emosinya ditahan, begitu besok ada orang, ada audience. Jangan jadi grogi. Mereka semua tuh anggap aja tidak ada. Anggap aja mereka semua yang nonton ini semuanya adalah fans kalian. Nah, kayak yang sama aja. Terus jangan lupa gayanya, pakai gaya. Aku nih harusnya banyak kali ya. Ada lima kriteria. Ada lima kriteria kata Mr. Speed tadi. Jadi kekompakan, terus kemudian perform, ini kayak give your entertain, okay? Ya vokalisnya, ya gitarisnya semua gitu. Terus apa namanya, interaktif with audience. Oke, okay? Cool. Sip, sekarang kita istirahat, makan, mungkin kemana lagi? Mau berenang? Yeah. Di mana? Di hotel. And then, oh iya? Yeah. Nanti kita dinner memain kartu, Pak. Yeah. Oke, okay, good. Sip. We'll see you tomorrow, yeah? You know what time to get here? Yeah. Maybe set out an hour earlier, yeah? 9 or 8, 9 in line? I will message you. Selamat pagi semuanya. Ini hari kedua di Bangkok, Thailand. Mohon maaf, semalam kita gak bisa banyak-banyak nge-vlog karena capek banget. Nyampe langsung ke venue ngeliat Kenji rehearsal. Habis itu maghrib kita baru makan tuh kemarin, maghrib baru makan. Selesai makan baru deh kita muter-muter bentar di street food. Pulang ke hotel langsung tepar tidur. Nah pagi ini sekarang jam 7:30. Kita harus siap-siap habis sarapan kita langsung ke sekolah festival Fobisia, festival bandnya Kenji.
perjalanan cukup jauh nih, 1 jam lebih lah sampai di lokasi. Setelah lihat Kenzi manggung, kita akan muter-muter sekitaran Thailand. Pokoknya pantengin terus, doakan semoga Kenzi bisa berhasil. Thank you. Lo, makan apa lo? Makan sosis. Sosis? Lo, apa liatin dari kemarin kamu internetan terus? Pakai Bayu pasti ya. Oh, sekarang kita mau langsung lanjut menuju ke acaranya Kenzi. Kita sekarang nginepnya di Novotel. Novotel mana sih ini? Swang Pang atau Seng Pong, apa sih, nggak ngerti namanya lah. Namanya susah. Oke, yuk. Ini saya deg-degan ini. Anak saya mau manggung, malah saya yang deg-degan. Tapi stage-nya keren. Ini sekolahnya juga internasional, jadi dia punya gedung serbagunanya. Oke. Dan ini festival ini namanya Phobicia Estrada. Phobicia ya. Jadi dari tahun 1988 mereka sudah sering bikin acara event-event band-band sekolah gini, internasional. Dan juga kita lihat yang para pendukungnya juga keren-keren tuh, ada Rock Academy, Songwalk International, terus ada Phobicia Music. Ya, ini step-step yang kemungkinan insya Allah kalau bagus next bisa dapat event-event yang lebih besar dan lebih keren lagi. Doain ya, semoga Kenzi dan bandnya bisa menang. Everyone, if you haven't noticed, we're wearing this batik. It's a traditional Indonesian cloth because we're representing British School Jakarta, coming all the way from Indonesia. We're the Tide Six, and we're going to perform today Rosanna by Toto. I hope you enjoy our performance. Rohana keren banget.
Man, wow, man, you're amazing. You're excellent, man. You're cool, man. You use their eyeglasses. Wow, it's very, very cool, man. Gitarisnya Rosana pakai kacamata. Iya, 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 si Steve Lukather ya. Kamu tadi deg-degan gak? Enggak. Enggak, tadi kamu santai, cool banget. Kalian main rapi banget. Hey, Colin. Ini main keyboardnya nih. Main keyboardnya keren banget tadi. Kalian ngompak, kalian. Soalnya master. Iya, iya, iya. Vokalisnya dua nih. Mantep, yuk kita foto yuk. Ya, tadi aku internetnya enggak putus-putus soalnya pakai Bayu, guys. Tadi aku perform di backstage. Solonya aku ini terus sampai benar. Eh, pas manggung salah. Tapi enggak apa-apa, guys. Aku happy for what I got. Dan sebenarnya kayaknya tadi aku lihat apa yang lain tadi apa perform yang lain itu kayaknya cuman yang solonya yang ada itu band kita doang. Mereka solo-solonya misalnya kayak itu, tadi lagu-lagu pop gitulah. Kayaknya ada Smells Like Teen Spirit juga. Seru banget ini. Ada berapa band ya? Membernya banyak banget, ada yang 8, 9. Tapi seru banget tadi. So, our first band getting a silver award is from Bangkok Prep. To the gold award bands. So, the first school winning a gold award in the lower secondary category is the British School of Jakarta. Brilliant, guys, thank you. So, moving on to third place. In the lower secondary category, winning a free band coaching session from Rockademy Thailand is Shrewsbury International School. Sorry guys, I was waiting for you to get a little bit further. Well done, well done. Ah, sounds check from Nexus. First place in our lower secondary competition. The prize for this place is sponsored by Songwork International, and they are going to be offering a free studio recording and production of a track with the winning band. This goes to Thai Six from British School of Dance. The band's trophy as well. Congratulations, Kenzie! Type 6! Proud of you guys! Selamat akhirnya! Kenzie and the band. Oh, okay, never mind. Dapat juara. Gile, ada papa juara, di keren banget. Kan apa-apa bilang apa kan? Pas menang kamu juara. Ini nih pialanya. Ini pialanya nih. Lower secondary winners for this year Battle of the Bands 2023. Wah. Selamat ya, Ken. Selamat ya, Ken. Keren banget. Mana kayaknya gara-gara papa kasih lihat videonya aku waktu itu November ini. Iya ya, kayaknya ya. Pialanya. Aduh, menang dia. Keren banget kamu, keren banget kamu. Keren banget kamu, keren banget kamu. Gak percuma dong. Gak percuma. Siapa? Papa, Steve Lukather. Iya, supporter. Kemarin. Gimana rasanya, Ken? Bagus.
Dikirim kalah guys, tapi wah menang. Papa udah bilang, pasti kamu menang. Papa yakin karena paling rapi kamu mainnya dibanding yang lain-lain. Thank you banget supportnya dari Papa. Iya. Tadi Papa lihat pas di atas Papa bilang kompong, pom payang, pom payang, pom payang. Papa doain, Papa doain pakai bahasa Thailand. Poyong, pom pom poyang, pom payang, pom payang. Akhirnya juara. Saya doain pakai bahasa Thailand. Keren banget yang. Bangga Papa, keren. Iya. Untuk myself. Selamat buat Kenzie dan juga Tight Six. Iya. Oke. Sekarang kita mau cari makanan Thailand, street food lagi. Nanti malam baru kita jemput Kenzie di hotelnya. Oke, okay, yuk, let's go. Sekarang kita udah sampai di Asiatic, ini salah satu tempat favorit di Thailand. Dulu kita pernah kesini zaman anak-anak masih kecil-kecil. Sekarang dia udah gede, mau apa? Bring back memories ya. Mau makan malam di sini tuh ada kincir itu. Ih, ganteng banget deh, keren banget deh. Papa pinjem dong besok buat manggung. Enggak boleh. Betul manggung. Coba kalau Papa mukanya kelihatan. Kita mau keliling-keliling di sekitaran Asiatik. Ini banyak marketplace gitulah, tempat-tempat jual-jual. Segala macem, seru-seru tempatnya, enak banget. Tempat makanan, tempat baju, pernak-pernik. Ada Pak Haji. Soan dulu sama Pak Haji, salim dulu. Tuan Pak Haji. Nick mau keliling-keliling. Lihat, mau lihat-lihat. Ya, kenapa? Oh oke, okay. Sip. Kapan-kapan main? Kemana kek? Mari Pak Haji, mari. Gak apa-apa. Jadi aku baru ke permen. Beli ini, enak nih. Ada rasa telur, permen, gigi tuh, kola-kola. Ini apa nih? Asli atau bener? Kayak ini dijual. Ada Papa nih ajarin anaknya nggak jelas. Mau makan di sini nih, backgroundnya ada boat, kapal. Gimana caranya kita makan di sini? Lihat tuh, jadi kata lomba kora-kora. Tapi ini ternyata kapal guys, restoran. Nah, kayaknya kita mau makan di sini guys. Lihat ada minum-minuman tuh di situ tuh. Lucu sih makan di sini, lucu kayak beneran di perahu beneran ini. Jalan nggak sih? Nah, enggak, kayaknya nggak jalan. Cuma di sini doang. Nanti dari situ tuh masukin. Muter. Aku tuh pernah nih kesini nih tuh kalau nggak salah 7 tahun yang lalu sama teman-teman. Sama teman-teman. Nah, tapi udah lupa. Keren juga ini camping. Tau ping nggak di Jakarta? Epic, tapi versi Thailand. Kita mau coba everything, soalnya kan aku dari kemarin sama teman-teman guys. Jadi aku mau sama family dulu tuh. Patung-patungnya juga lucu nih, lihat sini. Apa gitu, kayak terpaksa ya. Oh, makanannya lihat tuh sampai sini. Itu lagi berhenti guys, lihat tuh lagi berhenti. Di itu kan. Pengen naik tapi takut. Tiba-tiba berhenti di atas. Serem. Kenzie. Papa. Apa kabar? Baik. Mana nih? Itu tuh mau naik gitu tuh. Berani gak, Pak? Itu mau jadi puter. Iya. Kan. Apa itu namanya? Apa namanya? Apa? Carousel. Oh, itu. Karena lo mau naik gitu? Bener, berani. Mau naik gitu apa mau ke rumah hantu? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, kalau begitu kamu ke rumah hantu, kamu naik gitu, Papa di sini aja nungguin. Aku gak berani. Papa mau makan aja. Harus. Ya kita cari makanan aja yuk. Ya. Makan Thailand food lagi. Enak-enak banget menunya di sini. Tuh cumi itu, cumi asam manis. Apa? Ternyata cumi-cumi ini pedes guys. Sumpah ini pedes banget ya. Aku belum minum. Jadi guys, kita mau balik lagi ke hotel nih. Udah capek, jadi aku dari jam 6 bangun.
Abis sekarang sampai hotel aku mau tidur. Jadi guys, see you ya. Dadah. Kita udah sampai di hotel. Mau istirahat, udah capek banget ya kayaknya. Juga ya tidur di mobil ya. Jadi kita udah siap-siap untuk istirahat dan besok kita balik ke Jakarta lagi. Oke. Nah, sampai juga di kamar kita ini. Oke. Kita waktunya mau istirahat. Santai-santai. Beres-beres karena besok pagi-pagi subuh jam 5 kita udah harus ke bandara lagi. Karena kita udah naik pesawat pagi. Terus nanti sampai di bandara, Ogut langsung cabut ke Bandung karena Andre Taulani featuring Stinky akan manggung di Bandung bersama dengan grup band grup boy band Westlife. Kenzi, sini Kenzi. Kamu sibuk dulu dari tadi papa liatin main handphone terus. Dari tadi papa perhatiin kamu internetan terus dari mulai nyampe sampai sekarang udah mau balik masih internetan terus, lancar emangnya? Ya iya dong, kan pakai Bayu, Pak. Wes, mantap. Iyalah, Bayu gitu loh. Jadi guys, 4G. Untung pakai Bayu, jadi kita bisa internetan terus selama di sini dengan lancar, bisa ngelihat rekomendasikan makan-makanan yang enak, restoran-restoran yang enak di sini dan yang pasti enggak pakai lemot, ya enggak? Mantap banget ya kan. Pantesan aja dia di internetan terus nih, lancar terus internetnya. Pakai Bayu. Gimana kayak tadi? Seru bah. Bagaimana pengalaman kamu? Terkejut. Jauh-jauh ke Bangkok, alhamdulillah ya hasilnya keren banget. Yeah. Kamu bisa dapat juara. Papa bangga loh, mam. Proud banget. Tadi papa waktu pas pengumuman, Kenzi Tide 6. Wah, papa sampai teriak. Lu tuh yang di handphone papa lihat kan? Iya. Yeah. Kamu nyangka enggak kamu juara? Enggak. Deg-degan? Iya, deg-degan. Kalau papa sih punya feeling, soalnya kamu mainnya rapi banget. Apa bagus. Punya feeling. Enggak deh, soalnya kayak ternyata kayaknya enggak ada yang perhatiin kalau soal aku itu ada salah. Mata kamu merah kenapa sih? Ya udah ngantuk. Udah. Karena kamu menang, jadi aku udah piala pastinya dari panitia, terus ada piagam penghargaan dan kamu mendapat kesempatan recording diproduksi oleh Songworld International. Mantap kan tuh? Terus mantap. Next kamu akan dikirim nanti ke Amerika. Eh, yang bener. Iya. Jauh banget, Pak. Iya ya. Deket ada enggak? Ada Jombang sih. Iya deh. Oke deh, kayaknya kamu udah capek banget ya? Iya, udah capek banget. Oke, kalau gitu kita pamit dulu, kita mau istirahat ya. Iya. Udah ngantuk banget kan sini. Benar. Saya juga udah ngantuk, besok pagi kita harus balik lagi ke Indonesia. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Stay tune terus di Taulani TV and subscribe, comment, like and share. Thank you.